Kemarin kita udah sempat bahas soal Axie, kita udah bahas soal Splinterland, lalu tiba-tiba muncul Metaverse. Nah, kira-kira nih bro, sebelum kita masuk ke Metaverse, kan play to earn belakangan makin gede. Bahkan banyak yang buat klan, bahkan ada beberapa oknum yang ngebuat platform-platform yang nggak tahu beneran nyambung ke gamenya atau nggak, kita juga nggak tahu. Nah, kira-kira ketika kita ngelihat satu game nih, nah, ekonomi di dalam game ini seberapa penting sih? Apakah ketika kita mau milih, ada kiat-kiat tertentunya? Jadi, supaya nggak salah milih nih, nggak salah kamar nih. Ternyata kita udah investasi duit, ternyata zonk gitu loh. Soalnya kan kalau game play to earn, bisa dibilang hampir nggak ada yang free. Ada sih beberapa yang masih free, ya karena ada didanai kan. Tapi in the end of the day, mereka juga nggak bakal free selamanya. Harusnya mereka... Ya, in the end of the day mereka pasti minta bayaran gitu loh. You need money to make money. Betul, setuju, setuju banget. Nah, jadi in the end of the day setiap orang wajib investasi. Nah, supaya nggak salah investasi nih. Nah, kita akan coba bahas kira-kira nih gaming ekonomi ini kira-kira gimana nih yang kira-kira cocok untuk gaming for living gitu loh. Nah, kira-kira kalau narasi awalnya gini bro, gimana agar kita bisa ngerti suatu game itu baik atau game itu ya itu nggak bakal gede gitu loh. Kayak kemarin kan kita sempat ngobrol salah satu merek game yang setelah kutanya bro bilang ini nggak bisa bro gitu. Nggak usah jauh-jauh, pertanyaan serupa belum sejam yang lalu ada juga yang nanya. Itu udah hidupan sehari-hari ditanyain itu kan. Tapi ya bagus ya biar nanti teman-teman bisa belajar itu kan. Dulu kita main game tujuannya ngapain? For fun. Coba dulu bro, kita main game ngapain? Dulu ya cuman habisin waktu sih, for fun sih. Yeah, we killing time ya, time, we're having fun ya kan. Terus we socialize, punya teman ya. Benar. Banyak orang yang socialize-nya itu awkward sebenarnya, ngomong sama orang normal ketemu itu awkward. Tapi bisa punya teman banyak di Benar. In-game friends. Jadi zaman itu pernah ada masa di mana orang disebut nerd atau orang disebut aneh ya. Di dunia nyata dia nggak punya teman, tapi punya teman online. Dulu ada MIRC, ada Milis, ada sebelum era Friendster, Facebook, MySpace ya. Sebelum sudah ada platform seperti itu. Pertemanan itu pembicaranya seru dan asik walau hanya line doang. Kita nggak pernah tahu siapa dia sebenarnya. Mungkin dia punya nama itu namanya imut cute gitu, tapi belakang sana dia bapak-bapak berjenggot, perut besar, kepental. Ya kan, itu sering terjadi malah. Nah, jadi gaming itu pada dasarnya sebenarnya nggak ada yang nyangkut paut ke cari duit awalnya. Justru malah punya sebuah pemikiran, kalau kamu udah bisa main game cukup banyak dan usia kamu udah cukup tua tapi kamu masih punya waktu main game, either you're a rich kid from a rich parents atau ya mungkin kamu sedang menghancurkan masa depanmu. Makanya dulu banyak orang tua berpikir main game itu tidak baik buat anaknya. Setuju. Satu dekade lalu masih seperti itu, seingatku ya. Orang tua nggak suka anaknya main game. Satu dekade lalu. Benar. Kalau hari ini beda bro. Orang tua pengen anaknya kalau bisa jago main gamenya. Soalnya lebih gede itu hadiahnya e-sport daripada olimpiade. Lebih gede. Setuju. Nah, ya, zaman udah berubah kan gitu. Nah, tapi kembalikan lagi, kalau kita tanya untuk mau cari game apa yang benar. Kan ini ya, teman-teman mau play to earn. Lalu pertanyaannya hampir memang setiap hari saya temui seperti itu. Bang, yang ini bagus nggak ya? Ini bagus nggak nanti scam atau gini? Kemarin saya udah pernah ikut ini, ternyata ujung-ujungnya hilang. Ujung-ujungnya rakpul, nah, apalagi ini rakpul kan itu ya, teman-teman mungkin bingung. Kembali ke dasarnya, pada saat kita melihat sebuah game, tujuannya itu apa? Teman-teman mungkin udah pada tahu ada namanya Minecraft. Minecraft salah satu game paling populer di YouTube. Salah satu game terpopuler di YouTube adalah Minecraft. Bahkan YouTube dengan sangat bangga, mereka jadi platform yang paling banyak menyiarkan Minecraft. Kenapa Minecraft itu grafisnya jelek? Percaya sama saya.
Tapi itu requirement-nya gila, ampun-ampun. Dia butuh memori yang gede ya segala macam. Ya, kalau beneran mau mainnya beneran lancar, bagus dengan segala macam mod-modnya, Anda butuh hardware yang nggak main-main. Bener-bener yang untuk main game AAA itu rata kanan. Butuh yang itu buat Minecraft. Belum lagi kalau orang yang Minecraft serius, mereka bahkan sewa VPS, server khusus. Saya simpan di sana, supaya online tetap, tidak perlu pakai server salah satunya. Jadi bukan main pakai modelan, tapi mainnya sudah bikin server khusus. Seserius itu, ya seserius itu. Hanya untuk membangun apa? Blok-blok itu tadi. Ya kan, bikin rumah dari apa, ya kan, ngelawan ender di bawah, gali lubang ke bawah. Apa sih? Tapi mereka bilang itu fun. Itu yang paling pertama. Itu tidak menghasilkan uang, malah itu menurut saya salah satu game yang mahal. Kenapa saya bilang mahal? Karena kalian menghabiskan banyak waktu di sana. Waktu itu yang mahal. Setuju. Pada saat kita mau bahas soal game yang play to earn, mana yang benar atau yang tidak. Pertama-tama, kita harus memikirkan, kalau di mata orang lain, kira-kira game ini, mau nggak orang ngabisin waktu kesananya? Itu dulu. Kayak kita bertanya kemarin, kok mau ya orang main Minecraft seperti itu grafisnya? Itu era itu ya. Atau kalau lihat yang lain deh, ini kan Minecraft PC banget. Nah, pernah lihat orang di rental PlayStation? Tiap hari pasti ngabsen minimal 3 jam, 4 jam. Yang dimainin sama. Yang dimainin itu PES, Pro Evolution Soccer, atau misalnya Winning Eleven zaman saya dulu. Main bola lah pokoknya. FIFA. Mainnya gitu-gitu aja. Emang ada yang berubah? Kan gak ada yang berubah ya. Main bola dari dulu gitu-gitu aja ya. 11 tahun 11, bolanya satu, 11 orang dewasa, rebut-rebutan. Permainannya kan hanya itu ya. Gak ada yang lain-lain ya. Tapi mereka mau invest waktunya ke sana. Nah ini yang perlu kita pertanyakan. Pada saat kita melihat sebuah game, coba kalian pikirkan. Apakah ada orang yang mau menghabiskan waktunya ke sana? Kenapa orang mau? Kenapa dinilai worth? Layak. It worth my time. Not wasting my time. I'm feeling I'm having fun. Itu yang paling pertama dulu. Kalau layak di situ, kita masuk ke yang nomor dua. Baru kita lihat latar belakangnya. Loh, kok judge covernya dulu, Bang? Kan gitu ya, banyak orang ngira gitu. Kok covernya dulu? Tadi di judge nggak langsung ke belakang. Tenang. Kita hidup di era visualisasi. Di mana semua harus visual dulu. Kalian harus lihat dulu bagus. Tapi Minecraft tadi visualnya kan nggak bagus-bagus sama. Bang, nanti dulu. Minecraft udah pasti ada visualnya dan orang ngelihat. Dan pada saat kita jelasin konsepnya makin dalam, ternyata Minecraft itu cukup dalam. Banyak orang yang punya keterikatan di dalamnya. Banyak orang yang merasa punya investasi, apa ya, perasaan dan hati terhadap apa yang udah dia build selama bertahun-tahun di dalam server tersebut. Pernah ada satu kejadian, gak usah dicerit itu soalnya ada suicide trigger ya, tidak baik. Artinya orang sudah mau menginvestasikan waktu, hati, dan perasaannya terhadap sebuah game karena dia merasa itu layak. Game apa yang kita layak pertimbangkan pertama adalah, layer pertamanya adalah itu, kalian pikirkan. Apakah ada orang yang mau investasikan waktunya di sini? Gak usah dulu cerita ada untungnya atau yang lain. Menarik nggak untuk itu? Kalau sudah menarik, kita masuk yang kedua, baru cerita latar belakangnya. Kenapa game itu dibuat? Contoh, dulu waktu Heroes of New World atau HON ya, Heroes of New World, HON, baru aja mengumumkan mereka mau stop, mau bubar. Ini cukup menyedihkan. Dulu HON pertama kali keluar, banyak yang anggap ya tiruan atau kopian dari Dota. Ini MOBA generasi pertama, generasi yang hari ini harusnya ada bapak-bapak adalah pemain Dota pertama yang waktu masih di mapnya Warcraft 3 Legend. Nah, pada saat era-era menjelang keluarnya Dota 2 yang sudah lebih bagus grafiknya gitu kan, ada namanya HON, Heroes of New World. Requirement-nya lebih kecil, hero-nya agak-agak mirip-mirip lah. Latar belakangnya apa sih dia buat yang seperti itu? Kan udah ada Dota dan Dota udah mau bikin Dota 2. Dia mau buat sesuatu yang berbeda. Dia mau buat sebuah konsep MOBA juga, di mana karakternya itu, di sini mulai ada yang namanya investasi terhadap akun. Tiap orang yang main itu, baik menang maupun kalah, dapat currency-nya, silver. Karena pada saat di game-game lain,
orang-orang misalnya kalau mau apa istilahnya ya, mau dikomersilkan gamenya. Contoh, saya kan berasal dari World of Warcraft, WoW, World of Warcraft dulu. Padahal pengalaman saya punya Bitcoin dan altcoin lainnya dari situ, di mana saya farming gold, bikin potion, jualan atau jadi ya babu di guild-guildnya sultan gitu kan. Kita dapat Bitcoin. Kenapa? Karena dia dari negara lain dan saya nggak punya rekening bahkan di negara saya sendiri, saya nggak bisa terima transfernya. Tapi saya bisa terima dalam bentuk Bitcoin. Nah, itu awalnya. Tapi sebenarnya itu company nggak suka orang-orangnya melakukan itu. Blizzard tidak suka. Blizzard hanya mau dia satu-satunya shop yang official tempat kalian mengeluarkan duit, beli sesuatu. Kalau ada orang lain yang berjualan di sana, dia akan di-ban. Ngeri ya, itulah alasannya kita terima Bitcoin. Karena kita nggak tahu kapan akun itu hilang besok, bakalan di-ban. Nah, Heroes of Newt memulai itu, di mana dia ngasih reward ke orang. Dan dia tidak salahkan orang mengkomersilkan apapun di situ, mau punya skin yang lain-lain. Karena ada pencapaian yang bisa didapatkan orang kalau rajin bermain. Ini awalnya. Apa latar belakang dari sebuah game itu dibuat? Kita tengok, oh, ada gameplay cuan baru. Oke, okay, worth it lah. Dari segi gameplaynya cukup menarik. Akan adalah orang yang akan investasi katakan minimal 10 jam di dalam game tersebut. 10 jam itu sudah bagus, teman-teman. Zaman dulu kita bilang game dimainkan ratusan bahkan sampai ribuan jam. Hari ini kalau teman-teman lihat game di Steam, mereka buat game itu yang ada kategori kalau kita mau search. Bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari 10 jam. Karena orang zaman sekarang, gamer zaman sekarang sudah pada sibuk. Kita contoh main sebuah game yang kayak RPG atau apa, kita main 2 jam, 3 jam, 4 jam, lalu ada kesibukan, kita keluar kota 3 hari, kita balik lagi, kita udah bingung, wah ini apa ya tadi ya? Ini kok startnya jadi gini ya? Mulai dari awal udah nggak sempat lagi. Jadi kalau terlalu panjang, berat. Jujur aja, Legend of Zelda saya sampai hari ini belum selesai. Breath of the Wild ya, BOTW yang di Switch. Sampai hari ini, Legend of Zelda saya belum selesai. Udah sampai ke Ganon yang keberapa ya? Aduh, saya nggak tahu kenapa. 3 kali udah diulang. Gara-gara itu, saya tinggalkan seminggu, saya nggak ngerti ini kenapa bisa nyampe di sini. Ini resepnya marah. Ah, udahlah, ulang lagi dari awal. Main dari awal seminggu. Gara-gara ada apa, 3 hari berhenti, udah bingung lagi. Oh, ini gimana ya? Jadi game-game yang panjang sekarang udah nggak begitu banyak lagi. Jadi kalau ada kalian lihat game yang kalian perhatikan, orang mau invest seenggak-enggaknya 10 jam, itu udah cukup bagus. Kedua, lihat latar belakangnya kenapa game itu dibuat. Banyak game yang konsepnya adalah the next ini. Karena ini udah sukses, maka dia buat tiruannya. Okay. Kalau kita cek soal tiruan, Heroes of New World tadi, atau Horn, kan tiruan dari Dota, Bang. Mobile. Dan kalau yang paling populer sekarang di kalangan anak-anak ada namanya ML. Oh, santai. Ini Mobile Legend maksudnya. Nah, Mobile Legend juga adalah MOBA. Cuma masalahnya orang nengok, MOBA kok pakai D-pad ya, Bang? Ya, MOBA itu pakai mouse, bukan pakai D-pad, gitu kan? Oke, oke. Kita nggak bahas soal kontroversinya seperti itu, tapi konsepnya kan tetap sama. Nggak ada yang bilang Mobile Legend duluan sebelum Dota, kan? Nggak mungkin. Ya, memang itu bapaknya adalah Dota. Konsepnya adalah Dota, di mana ya MOBA ya, multiplayer online apa battle, sih? Battle arena ya. Battle arena kan, arena di mana orang ya mainnya itu jelas gitu, 1 jam selesai 5 lawan 5, ada arenanya yang cukup besar, punya banyak macam strategi lah untuk bisa menyelesaikannya. Konsepnya jelas. Lalu kalau besok ada gameplay cuan, bilang oh ini adalah next ini. Oh, ada loh play to earn yang niru mirip kayak League of Legends, mereka bikin League of apa gitu ya. Ya, nggak salah juga sih. Tapi sekarang gini, kenapa mereka buat play to earn itu? Apa yang mau mereka dapatkan dari sana? Seperti apa cara mereka merancang tokenomiknya? Karena uang tidak diciptakan dari thin air. Nobody can make money out of thin air. Bitcoin gimana, Bang? Aduh, Bitcoin dari listrik, Bos. Listrik dan banyak pengorbanan di sana. Bukan hal yang gampang itu. Jadi tidak ada uang yang dibuat dari thin air. Kecuali ya ini tujuannya rent seeking. Nah, ini lebih berat lagi bahasannya, gitu kan. Jadi kalian harus mengerti. Nggak ada yang gratis di dunia ini. Dan itu nggak mungkin. You need money to make money. Harus make sense konsepnya.
kalau teman-teman sendiri melihatnya, menghitungnya, ini nggak make sense dari mana? Atau it's too good to be true? Yeah, it's probably like that. It's probably that scam. Jadi kita pakai akal sehat aja. Karena saya pernah baca tadi mana, 90% orang yang menanya atau second guessing, tanya ke orang lain, pendapat orang lain, sebenarnya dia tidak ingin diubah pendapat. Dia hanya ingin cari konfirmasi. Cari validasi ya? Cari validasi. Jadi dia datang, ini bagus ya sebenarnya? Tapi sebenarnya dalam hati dia udah masuk sih. Dia udah invest duluan, baru dia nanya orang lain. Guys, kalau kalian mau berjudi dengan cara seperti itu, nggak ada yang larang sebenarnya. Ya, not financial advice, ya, do your own research, ya, silahkan, kan gitu ya. Tapi kalau kalian bertanya, gameplay to earn mana yang sehat, tadi harus melalui yang pertama. Harus orang itu, game itu cukup layak buat orang mengeluarkan waktu ke sana. Itu dulu. Word of time investment. Sebelum money investment. Layak nggak ya aku ngeluarin barang 10 jam gitu kan pertama mainin ini? Seru nggak ya? Di mana sih unsurnya? Terus bakalan muncul nanti paywall-nya. Wah, kamu nggak bisa begini kalau nggak ini. Kamu nggak bisa begini kalau nggak ini. Kan itu. Wah, harus invest dulu nih. Ada step-nya kan. Invest segini kah, ada pintu-pintunya. Gimana kamu bisa masuk. Dan kalau kamu misalnya ikut ke sana, buy-in lah masuk ke dalam, beli sesuatu. Gitu kan. Seberapa worth? Fun kah? Ataukah kamu akan dapat kembali investment kamu itu seenggak-enggaknya? Kayak mana caranya kamu bisa dapat investment kamu itu kembali? Apakah ini enggak ponzi gitu ya? Menguntungkan orang yang pertama masuk. Nah, kamu hitung sendiri, kamu pikir sendiri. Ekonomi yang bagus itu adalah creating value. Bagaimana menciptakan nilai dari orang-orang yang sudah melakukan sesuatu di dalam game itu. Berarti harus ada unsur skill, waktu, dan luck. Karena kita nggak bisa mengukur semuanya sama. Supaya ada sebuah unsur yang RNG ya, random number generator. Karena kalau hitung-hitungannya pas-pasan semua, semuanya bakalan jadi ya zero sum game. Harus ada yang kalah untuk seseorang yang menang. Maka harus dimasukin di sana unsur RNG-nya. Tapi kalau bisa unsurnya segitu rapinya, banyak. Sehingga dia sudah mengakibatkan percabangan yang banyak. Akan ada orang-orang yang tadi punya investasi waktu, nggak terlalu modal banyak, tapi tetap bisa menghasilkan. Ada orang yang punya waktunya nggak banyak, tapi punya uang. Saya punya modal. Gimana konsepnya kalau saya masuk ke sini? Ini harus sehat. Kadang beberapa sistem mungkin bagus kalau orang masuk kecil-kecil. Tapi begitu datang, well, punya duit gede, rusak sistemnya. Dia bikin akun banyak lah, ya kan? Dia mulai pakai aset banyak, dia bot, dan segala macam. Pelajari konsepnya. Tahan nggak menghadapi yang tadi itu? Menghadapi botter tadi, menghadapi well tadi. Apakah developernya sudah mikirkan soal itu? Lalu yang terakhir adalah lihat community-nya. Apakah community-nya memang adalah orang-orang yang support, dengan genuine support ya, pengen main game itu. Karena biasanya semua game play to earn hari ini adalah beta, alpha. Jarang ada yang udah polish ya, udah polish jadi itu ya mungkin kayak Splinterland sudah jadi. Udah malah ekspansi entah keberapa, kenapa? Karena udah bertahun-tahun. Nah, ada beberapa, nggak ada sih. Baru itu games yang udah beneran bukan alpha atau beta lagi, bukan coba-coba, tapi sudah polish produk. Produknya udah jadi. Mereka udah jalan. Jadi bisa dilihat kalau yang lain itu, cari aja percontohannya seperti itu. Lihat community-nya. Apakah udah ada yang solid, support ke sana, baik dalam kondisi yang lagi jelek ataupun dalam kondisi yang bagus. Lihat bagaimana mentality dari community-nya. Apakah mereka masuk hanya untuk cari profit segera, flipping, udah masuk dan nunggu di dalam, punya bag, seal, kalian beli, buy my bag, kan gitu ya. Ada juga yang seperti itu, kalian udah siap-siap lari aja deh, itu nggak benar. Nah, tapi itu semua pun ditentukan sebenarnya dari yang kedua tadi. Seperti apa konsep tokenomic game tersebut? Apakah memang mengarahkan buat itu? Memang ini game untuk buru-buru, cepat masuk, cepat keluar? Atau memang ini punya jangka panjang yang dibangun dan layak? Jadi kalau kalian pikirkan kalian masuk ke sana, sekalipun kalian nggak dapat kembali investment kalian yang pertama tadi, apakah ini masih layak buat kalian? Kalau masih layak, ya silakan, tidak ada resiko. Tapi kalau kalian memang pada dasarnya mau gambling dan nanya ke kami itu hanya untuk second guessing, kalian udah buat keputusan kalian sendiri ya, ngapain bertanya ya? Jangan cari validasi. Silakan tentukan sendiri. Itu menurut saya, oke? Setuju. Jadi, kan sekarang mau nggak mau
developer game kayaknya nggak bisa hindarin yang namanya crypto. Nggak bisa hindarin yang namanya play to earn. Tapi at the same time, sistem malah ngegusur. Lu orang yang play to earn, lu orang keluar dah dari Steam. Padahal kan developer game ini awalnya mikir, dengan adanya mereka di Steam, ini kan jadi bisa lebih cepat diadopsi. Punya model bisnis yang baru. Nah, pendapat bro tuh kira-kira gimana tuh?